Assalamualaikum guys. Sekarang ni aku berada dekat Gyoko no Eki, Totoko Odawara. Ni ialah satu tempat parking area juga dekat kawasan Odawara ni. So aku nak pergi makan sashimi dekat kawasan ni. So hari ni hari Ahad. Jom kita pergi tengok apa yang ada dekat Totoko ni. Ni adalah tempat parking dia. Memang tempat parking dia luas. Okay, so inilah kedai yang aku nak makan. Nama dia Osashimi Tengoku Odawara Kaisen. Go, go! Oh, so mula-mula boleh pilih lah. Nak size apa? Okay, so mula-mula kalau korang masuk, dia akan diberi pilihan. Ada 5 barang premium dekat sini. Korang akan dapat Ikura, Nistafra Ebi, ini Maguro, Prawn Maguro, Akai Ebi, Usu Bahagi. Korang boleh pilih apa yang korang nak dekat sini dan penuhkan dekat korang punya pinggan nasi tu. So inilah pilihan dia yang ada. Ada saiz yang kecil dan dia akan taruh sekali dengan ini apa nama sup eh? Sekali dengan sup. So aku nak pergi ambil makanan apa yang ada. Ini ada 5 makanan premium. Tapi boleh, tapi dalam 5 premium ni korang boleh ambil satu kali saja. Aku nak ambil. Ambil telur ikan salmon ni. Ini ialah sakura ebi. Dan aku nak ambil yang ni ialah Hong Maguro. Akai Ebi. Oh ni sedap. Besar lah ikan kepala dia. Usu Bahagi. Tak pastikan apa. Dia nampak sedap. Inilah makanan yang aku dah ambil. Ada banyak pilihan. Aku ada pilihan yang aku dah ambil. Juga dengan belut ni. Ini telur ikan juga. Sekarang ni bila ni semua dah berkumpul, aku akan letak dekat nasi ni. Selagi mana boleh, selagi aku boleh tutup. First sekali aku nak letak dulu apa yang aku ambil ni dekat nasi ni. Selagi boleh tutup, selagi tu boleh korang letak. Okay, so bila macam ni, kita try tutup dulu. Tapi aku rasa boleh lagi tambah lagi kat sini. So aku akan pergi ambil lagi. Selagi boleh tutup, selagi tu aku akan tambah. Okay, so bila korang dah puas hati dengan apa yang korang nak ambil, so kalau boleh tutup macam ni, maksudnya okay. So ini dia yang aku dah ambil. Banyak aku ambil. Ada ikan, okay, ikan bilis juga kat situ. So tempat ni memang bagus. Banyak pilihan yang ada. Adika ada banyak. Sama juga macam tempat yang aku pergi sebelum ni dekat Aomori. Dekat Noke Dom tu. So ni dia pilihan. Okay guys, so ni dia makanan yang aku ambil. So dia sekali dengan dia punya ni sup dia. So dia ambil air panas. So sebenarnya boleh makan antara dekat dalam ataupun dekat luar. Ni kat bahagian teras ni. So boleh nampak ada laut dekat situ. Ni dekat kawasan Odawara eh. Aku ambil dalam 17 lauk dekat sini. Okay, ni dia. Ni dia memang meriah. Ni certified halal punya soy sauce eh. Ni boleh dapat kan dekat Misato. Okay, so sekarang ni aku nak start makan. So aku nak mulakan dengan dia punya sop. Ni dia punya sop eh. Macam dashi punya miso lah ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa macam santan-santan sikit. Memang banyak eh. So, sekarang ni aku pun tak tahu nak start dengan mana dulu. Tapi aku try dengan salmon ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Dia memang lembut. Memang sedap.
nak kena asing kan nama. Ni udang, udang premium. Nak try belut. Bismillah. Ni memang sedap. Tuna, ikan tuna hancur. Memang sedap dia punya ikan tuna hancur ni. Telur ni pun sedap eh. Ni telur ni. Ni macam ibarat telur, telur sarang. Tuna premium. Otoro aku rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni memang lembut. Okey, ini dia akar ebi. Ebi yang besar. Wah, nampak ni. Bukan lagi yang besar, tapi ebi ada ebi. Udang ni memang fresh. Yang besar eh. Okey, so aku nak habiskan dulu makanan aku ni. So pada korang memang aku recommend kalau korang datang kat Odawara ni, kalau nak makan seafood, memang aku suggest kat korang makan dekat tempat ni. Okey, aku nak habiskan dulu. Jangan eh.